ya guys. Ini enak burung perenjaknya udah gede ya. Dan ini malam hari saya akan menunjukkan anakan burung perenjak. Tendumbuknya. Di anaknya loro guys. Di atas pohon juga ada. Entah ini apa. Guys. Ini enak burung perenjaknya udah gede ya. Keren banget. Oke guys, induknya masih umpan. Ini keren banget ya. Ini ada di dekat rumah saya ini, yang kemarin sudah saya rekam. Alhamdulillah anaknya sampai sebesar ini dan tinggal waktunya dia keluar sekarang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Dan ini malam hari saya akan menunjukkan anakan burung perenjak yang beberapa hari lalu ada sarangnya, ada anaknya dua dan alhamdulillah kemarin terpantau anaknya sudah keluar dari sarang. Dan hari ini juga terpantau belum jauh dari dekat-dekat rumah menginap di sini dan sudah bisa terbang-terbang. Akhirnya tidurnya masih juga di dekat-dekat rumah. Nah ini anaknya ada di sana, kita akan coba lihat. Ini keren banget. Nah ini dia. Burungnya keren banget. Ini tidur di sini, ini ada satu induk dan dua anak. Ini yang anaknya ini ekornya masih pendek. Ini ada di dekat rumah. Tendumbuknya. Tendumbuk. Ini anaknya loro guys. Indah ini ya. Ini pinggir gede. Nah ini di atas pohon. Ada entah ini apa, mana ada di tinggi, pohon tingginya.
ternyata ayam. Harusnya tidur di kandang ini temennya. Hilaf main dua. Yang satu tidur. Ah. Ayam. Melampaui batas. Kirain. Burung atau apa ternyata ayam, guys. Alhamdulillah sekali burung perenjak Jawa atau cinemen. Ini keren banget, sudah keluar sarang dan masih berada di lokasi ini di dekat-dekat rumah, dan itu tadi terpantau anaknya tidur di pohon-pohon samping-samping rumah. Ini populasinya semakin luar biasa, semakin bertambah. Semoga di lain waktu burung-burung perenjak di lokasi ini semakin banyak. Jadi, terima kasih sudah mengikuti pencarian burung malam ini. Salam lestari. Salam lestari. Kok malah telepon ini? Oke, guys. Ya guys. Jarak ngomong gue sih tau, jangan ngesan bawa. Ayo, apa? Bener ya. 86. Ya. Oh. Mau disembok. Gimana? Musik.